Pada kali ini, serba-serbi kata akan membagikan kata-kata tentang semangat cepat sembuh. Ayo kita mulai. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Untuk apapun yang membuatmu patah, ikhlaskan, karena yang patah akan tumbuh, yang sakit akan sembuh. Semoga kamu mendapatkan jalan terbaik untuk melawan sakitmu. Di sini aku selalu berdoa untuk kesembuhanmu. Karena orang-orang jauh lebih cepat sembuh ketika mereka bersama seseorang yang mencintai mereka. Kita tidak akan tahu indahnya sembuh sampai kita merasakan sakit. Rasa sakit, sembuh atau tidak, menjadikan kita lebih kuat. Dia yang sakit selalu berharap sembuh, dan kita yang sehat jarang untuk bersyukur. Sembuh bukan berarti sakit itu tidak pernah ada. Itu artinya sakit itu tak lagi mengendalikan hidup kita. Ketika kita ingin sembuh, jangan jauhi penyebab sakitnya, tapi dekati dan coba berdamai dengannya. Keajaiban terbesar bukanlah seseorang yang sembuh dari penyakitnya, namun seseorang insan yang tetap ikhlas meskipun sedang menderita. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe.